Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi bulan kembali hadir ya. Hari ini kita mau liputan tentang ronda malam pada hari ini. Dan sepertinya para warga juga sedang asik juga untuk nonton bola. Asik ya, asik dong. Baik, seperti apa wawancaranya dengan Pak RT? Kita ikuti terus ya, pokoknya terus ikuti info Jati Bulak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Jati Bulak dimana belum berada hari ini, Chandra kembali bisa wawancara dengan Pak RT karena ya, handphone Chandra sudah sembuh sepertinya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, ini Pak RT kebanggaan ya, karena di atasnya ada tulisan kebanggaan tuh Pak RT, kebanggaan cita rasa. Oke. Luar biasa. Baik, Pak RT, ini hari ini ada acara apa sih Pak? Acara ronda biasa setiap malam minggu. Oh gitu. Nah tadi saya lihat teman-teman lagi pada nonton. Nonton apa tuh Pak? Ada pertandingan tadi habis selesai nonton sepak bola Persija lawan Persib. Kemudian sekarang ini Manchester United. Oh gitu ya. Sebenarnya berarti lanjut lah ya. Oke. Hari ini saya lihat ada makanan Pak ya. Ini tujuan dari teman-teman apa pembuatan makanan itu apa nih Pak? Ya untuk mengulang kembali seperti yang beberapa bulan yang lalu ya. Kita adakan kembali makan bersama di pos keamanan sekalian ronda nanti keliling. Oh gitu. Berarti ini untuk menambah semangat para warga untuk ronda malam ya. Iya. Dan ini sebagai apa ya? Semacam antisipasi masuk angin juga, Pak ya. Biar enggak masuk angin karena ini cuaca juga rada dingin, Pak ya. Dingin. Udah mulai musim hujan. Pak, program terbaru dari RT 06 apa nih Pak? Atau mungkin ada informasi-informasi apa dari pemerintah? Kalau dari pemerintah, mungkin masih ke besok itu akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ya dari puskesmas untuk mengantisipasi TBC. Jadi nanti akan ada pemeriksaan kesehatan dari puskesmas Jatimulya, keluarga, itu aja. Oh gitu? Kalau tadi saya juga dengar ada pemilihan ketua Karang Taruna, Pak. Ada dengar informasi itu? Untuk besok. Di kelurahan, Pak ya, masalahnya. Oh gitu. Semoga nanti info Jati Bulak bisa liputan, Pak ya. Oke. Okay. Bapak bisa ke sana enggak, Pak? Insyaallah. Bisa ke sana ya. Oke, okay. Ada informasi apa lagi, Pak? Atau mungkin himbauan kepada warga? Himbauan kepada warga tetap ini ya, apa? Waspada. Kemudian jaga kesehatan juga. Karena musim hujan, waspada terhadap keamanan juga, gitu. Terutama di lingkungan, di keluarga. Oke, baik. Terdekat ya. Pak, mau tanya nih Pak, ini kalau misalkan untuk ronda malam ya, itu ketika ada yang bertanya, maksudnya ada sebuah pertanyaan Pak ya, ronda malam itu sebaiknya kita nunggu ada maling dulu, atau mungkin kita preventif tetap jaga setiap malam minggu Pak, itu gimana Pak? Kita tetap jaga setiap hari ya. Oh gitu. Jadi kemungkinan yang tidak bisa hadir nggak apa-apa, yang penting di sekitar rumahnya aman. Barang-barang yang berharga diamankan, masukkan ke dalam rumah. Kemudian untuk yang ronda malam minggu itu setiap malam minggu. Jadi untuk hari-hari biasa kita ada tetap pihak keamanan ya. Tetap kumpul di pos, ada keamanan juga. Oke, okay, baik, siap Pak. Jadi intinya adalah dengan adanya ronda malam ini ada banyak hal manfaat yang didapatkan Pak ya. Di antaranya adalah silaturahim dan juga manfaat yang lain ya Pak. Oke, okay. Bapak terima kasih ya Pak. Semoga Bapak sehat terus dan terus sehat, dan juga teman-teman atau para warga juga tetap berbahagia Pak ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tadi wawancara acara dengan Pak RT, Pak Fadli. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.